Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya seluruh subscriber penonton channel Rafa Para Family. Ini selepas sholat Jumat ini ya. Suasana di Pool ALS Yogyakarta tetap sepi ya, karena tidak ada pemberangkatan bis ALS dari kota Yogyakarta. Dan nampak di depan saya ALS 255 baru mandi wajib ya. Kok bau potas ya, Pak? Iya, Mas. Memang Bupati Ketua sama Kepinding. Kepinding? Ya. Oh. Kalau di sini kan tinggi. Oh iya. Bahasa Medan Kepinding. Kepinding. Kepindingnya Jogja Medan nggak pernah bayar, jadi diobati. Pak pun bisa aja ya, teman-teman. Ya, wes. Nih ya. Ini baru dibersihkan. Potas itu kalau di Medan apa ya? Potas itu, Pak. Hah? Kalau di Medan potas apa ya? Apa, Bang, kalau di Medan itu potas itu, Bang? Ya, potas itu. Emang namanya ya potas. Apotas itu ya, Pak ya? Apa, tapi ada nama lainnya kok apotas itu? Iya. Enggak tahu tapi. Nah, di sini kan buat itu, Mas, apa? Ikan. Ya, tanaman. Sebenarnya kan buat orang kerajinan petak itu membutuhkan itu, Mas. Potas itu, Pak? Iya. Nah, untuk apa ya? Untuk apa? Nyepok dan lain-lain itu loh, Mas. Oh. Pakai potas itu? Iya, pakai potas itu. Bus. Direndam pakai air potas itu. Iya. Potas, baunya nyengat banget ya. Gas. Bersih. Dari mana, Pak Ketua? Wow. Wah. Tumben loh bajunya ini loh. Kok batik ini loh, tumben. Awalah yang benar dan dulu. Maksudnya gimana? Sudah mirip Prabowo belum ini? Wah. Pak Prabowo? Ya. Sudah mirip belum? Pertanyaan Pak Ketua, sudah mirip Prabowo belum? Jagoannya Pak Prabowo. Ya. Iya, aku terakhir. Paten, itu kayak. Yes, tapi memang mirip Pak Ketua. Ya. Tapi miripnya lewat apa ini? Ya. Cuma gini, Pak Ketua. Gimana? Sama-sama. Ya. Sama-sama gimana? Pak Prabowo menantu presiden. Pak Prabowo? Menantu presiden. Menantu presiden. Wah, Pak Harto. Pak Harto ya. Iya. Pak Ketua juga menantu Bapak tambal ban pres. Maksudnya apa? Oh, tambah wah, pada prese. Iya, pada prese. Hariannya sudah beda lagi, Pak Ketua. Apa, Ketua? Ya, naik supra, naik mobil Merti. Iya. Pak Ketua, Bupati. Tapi kita sama-sama naik mobil. Oh, iya. Eh, bener. Iya. Iya, betul. Betul. Nah, apa, Ketua? Perbedaannya apa perbedaannya? Nah, kalau sana, partainya Gerindra. Iya. Pak Ketua, Gerindra. Gerintra? Ya. Gerintra itu apa? Gerakan Lantar Lintas Sumatera. Wah, enggak. Wah, aku atas nih. Percaya, kan sama-sama. Oh iya. Gerintra. Gerakan Lantar Lintas Sumatera. Wah, karena juga punya menteri anak buah banyak. Pak Ketua juga banyak anak buah. Anak buah punya apa? Punya anak buah.
Wow. Pak Ketua punya menteri-menteri, sudah banyak Pak Ketua sudah punya menteri. Menterinya siapa, Pak? Contohnya Pak Wadi itu. Wah, oh, iya. Nah, itu kan menteri. Pak Kuat, menteri pertahanan, ya kan? Oh, iya, iya. Pak Heri. Ya, ada apa sama Ketua? Wah, menteri ini, menteri, iya, ya. Kan? Berarti benar Pak Ketua. Ya. Tapi memang sudah mirip dengan Pak Prabowo benar nih. Wah, kemarin gini, Pak. Apa, Ketua? Saka sudah sah menang apa itu? Prabowo sisi baru. Iya lagi banyak penonton yang tanya lagi. Saya. Tapi kan gimana sih baca taruhan sama baru? Oh, partai yang satu. Ah. Pak Ganjar Pranowo. Ah, Ganjar Pranowo sama kawan saya. Oh. Taruhan rokok satu slop. Oh. Ya udah, saya langsung diminta dulu rokok satu slop. Nah, udah saya bayar Pak Ketua bukan tipis dong. Oh. Nih kemarin karena rokok satu slop lepas. Kupit belum datang. Jadi tombol duluan itu. Tapi Bang bener ini dapat sekupi ini. Iya, tapi ya, belum cair karena kan belum pelantikan. Wow. Nah, penonton itu tunggu dulu pelantikan dari Prabowo bisa kan jadi presiden. Wow. Tapi Pak Ketua sudah kalah duluan rokok satu slop karena sama kalah. Oh iya. Tak ini saya bayar kontan rokok satu slop. Waduh, satu slop ya banyak ya. Terus banyak. Nanti kalau sekupi datang platnya mau dibikin apa? Plat nomornya dikasih angka berapa nanti? Dua. Maksudnya apa dua? Nomornya kan teman Pak Prabowo nomor 2. Oh, iya. Ah, pokoknya teman yang satu Prabowo nomor ganep. Oh iya ya. Ya ada. Kan nomornya cuma ada 3. Ah. 1, 2, 3. Ganep kan cuma 2. Oh iya ya, cuma 2 aja ya yang ganep. Cuma ganep cuma itu kan. Oh iya tapi ya. Satu nomor ganep. Kan pemenang nomor ganep. Ganjil 21 ganjil, 3 ganjil, 2 ganjil. Wah, oke, bener-bener ya. Apa-apa kalau ganjil itu lu HP genep? Ya, cepet nama genep kok. Sekarang kamu nggak punya istri. Punya istri kan genep. Walah. Ada nggak? Ganep sama ganjil dulu. Iya. Nggak punya anak satu, akhirnya genep. Terus ini bagaimana Pak Ketua? Untuk ALS 255 ini sudah ada titik terang atau gambaran penumpang gimana ini? Nggak ada. Berapa sudah namanya? Walaupun apa? Walaupun belum banyak, tapi sudah ada. Dan nanti tiba-tiba Pak Ketua dari ALS 270. Oh, dari 270 kenapa? Pak John 270 karo James Bond 255. Jam berapa jam itu? James Bond karo John 270 wah iki. Jam berapa Johnnya? Jam 9.09. Wih, oke iki nomornya Ketua. Nek dilihat ini Ketua. Ya. 09 ya. 09. Ya. 16 tambah 02 kan 9. Kok iso hoki yo nomornya? Ya. Kayak 270 yo 9. Lah kok nomornya hoki banget toh? 279. 270909 16 7 0 2 9. Lah kok ya pas toh? Pas 279. Iya toh Ketua? Iya kan? Ini kepiye Bang John? Kok serba 9 ini ya? Iya. Hoki loh ini. Aneh itu kan nomornya. Aneh hoki ini. Tapi saya bukan telepon, dia telepon. Oh. Yang intinya. Intinya? Ya. Dia barusan telepon sama 221 bukan Pak Hamdul. Iya. Jenengan itu Anggoli. Oh iya. Nah, siapa Anggoli? Kelihatannya enggak jadi Bang Don. Karena kan sudah kalau sudah pasti, kan Bang Don rencana mau pakai stepnya dia untuk penumpang yang Tadi saya berapa jadinya suara-suara. Tapi masih ngambang. Kalau Pak Satu kemarin langsung saya, tetapi Bang Don itu Anggoli. Maksudnya Bang Don itu kalau dia pasti mau nanti kemarin, sewanya pasti mau arah ke sana, dibilangnya yang selasa nanti. Iya. Masih ngambang kan? Iya. Wes lah, berarti masih ngambang ya Ketua ya. Tapi kalau Pak Sabdo kemarin sudah pasti itu. Iya ini kalau tapi yang gue lihat dia katanya masih ngambang. Tapi kalau memang sudah pasti Bang John tetap mau mundur. Kalau gitu yang berangkat telepon tadi, panggilan masuk kan itu? Oh, wow, 220 besok. Hari ini? Belum tahu, hari ini siapa belum tahu. Sekarang saya tanyakan sama ini aja. Oh iya. Kembali kita. Oh iya.
Jadi udah pasti itu karena dia nipu saya. Bang Andi ya. Andi nipu saya, Pak Ketua saya besok berangkat. Tutup mesin sama-sama dibuka itu, teman-teman. Nah, tutup mesin. Sama mebon ini dari belakang. Iya, iya. Nggak nyambung. Halo? Posisi masih di mana ini? Kapan berangkat? Ada Sabtu atau Minggu. Kalau yang untuk hari ini? Oh, di Samsung naik trip. Ya, penipuan kemana penipuan? 378 kan penipuan. Pasal 37. 378 kan penipuan. 378. Tapi kan belum berangkat kan? Oh, berarti kamu kalau nggak salah Sabtu atau Minggu. Kalau besok sudah pasti itu 220 sudah telepon saya kok tadi. 220 naik trip besok 220. Sudah telepon saya berarti nanti kamu Minggu itu. Sampai sekarang Jogja juga belum berangkat. Pak Ketua umurnya tinggal 1 hari mati halus, 4 hari nggak doang makan. Jadi besok kalau kamu naik trip sampai Jogja Pak Ketua nggak ada itu berarti mati halus. Atau sekarang 4 hari mau makan apa? Bayangkan aja. Ya udah, tadi sudah telepon saya Andi ya. Seumpama kamu berangkat minggu, seumpama lho tuh lewat kampung bawakan durian karena untuk obat ini loh mati halus ini loh. Ayo siapa tahu masih ada tolong bawakan obat saya obat dari semaput ini sentik-sentik itu loh. Kapan saya dengan kemis. Ya oke okay, ya saya bisa saling informasi kalau berangkat kalau besok sudah pasti 220 tadi sudah telepon saya si Andi berarti kamu minggu nanti ya ya. Ya, terima kasih Bang Andi. Jadi itu nanti minggu. Ini tadi Pak Balap atau si Bang Adi. Bang Adi? Oh. Nanti ya. Ini minggu. Sekarang Sabtu, Minggu, itu minggu penipuan itu tanggal 8 Senin. Iya. Terus nanti depannya pedagang duluan Mbak Rizka. Wah, iya. Mbak Rizka bisa. Wes. Kayak kesusul, paling bisa kesusulan 246 lah, 246 sampai loh ini 246 tapi belum habis orang 5, belum bisa metrik. Oh iya toh? Ya, kemarin bilang begini, wah lama Pak Ketua jemputannya, belum habis orang 5, belum bisa citrik. Sama kantor, nggak habis yang 5 dulu. Sama ini, itu nanti sama. Saya belum habis itu, belum habis citrik. Tapi ini yang maling cuma 2 hari, 3 hari kalau ini. Apa? Ini? Ya enggak loh. Berapa? Baru kurang berapa? Bahkan sampai sana udah anu toh, udah berangkat semua nanti. Cepat ini kalau ini nanti. Maksudnya lah, buang sampah kena tangkap juga. Baru udah pasti itu. Quintran. Jetbus 5. Probolinggo. Oke ya teman-teman, jangan saya akhiri video siang hari ini. Tetap semangat, jangan lupa sholat. Berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.